Pada kisaran tahun 913 Saka, atau tahun 991 Masehi, ketika Prabu Darmawangsa Teguh menduduki tahta Kerajaan Medang, menggantikan tahta mertuanya, Sri Makuta Wangsawardhana, yang merupakan cucu dari Sri Maharaja Isana Wikrama, Darmo Tuga Dewa Wijaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Empu Sindok. Prabu Darmawangsa Teguh menjadi Raja Kerajaan Medang generasi ke-19, ia dinobatkan dengan gelar Abhiseka, Sri Maharaja Isana Darmawangsa Teguh, Anantawikrama Tunggadewa. Di era pemerintahan, Sri Maharaja Darmawangsa Teguh, Dampar Kancana Kedaton Medang yang semula, di era pemerintahan pendahulunya, Sri Makuta Wangsawardhana, di Wotan Mas yang terletak di tepian Sungai Brantas. Kemudian berpindah menuju arah barat di wilayah Mauspati di kaki lereng Gunung Lawu. Setelah dinobatkannya sebagai Raja Medang, dalam usaha menciptakan kesejahteraan bagi warga penduduk, Sri Maharaja Darmawangsa Teguh yang menjadi pemuja Batara Siwa. Dengan bantuan dari para Rishi Ajar atau para tokoh agama, membuat aturan-aturan tata tertib bagi penduduk warga Medang. Aturan-aturan itu ditulis dalam Lontar Siwasasana sebagai acuan menegakkan nilai-nilai hukum dan membuat tata tertib yang harus dipatuhi bagi seluruh penduduk Medang. Juga, Sri Maharaja Darmawangsa Teguh yang berhasrat kuat melanjutkan tradisi kejayaan Medang dari para leluhur pendahulunya, mulai membentuk armada-armada pasukan laut Medang yang besar. Pada tahun 992 Masehi, pada tahun pertama kepemimpinannya, ia mengerahkan armada tempur Kerajaan Medang untuk menguasai perairan Selat Malaka. Perairan Selat Malaka, yang ketika itu merupakan pusat jalur lalu lintas perniagaan dunia, yang menjadi selat penghubung pertemuan antara wilayah barat dan timur, yang menjadi wilayah bagian dari kekuasaan Kedatuan Sriwijaya di bawah pimpinan Sri Maharaja Cudamani Warmadewa. Usaha pasukan armada tempur Medang menguasai jalur Selat Malaka yang digagas Sri Maharaja Darmawangsa Teguh harus menghadapi armada pasukan Kedatuan Sriwijaya yang kuat. Konflik persaingan hegemoni penguasaan perairan Selat Malaka yang kemudian berubah menjadi pertempuran laut antara armada laut Kerajaan Medang, Wangsa Isyana, di bawah kekuasaan Sri Maharaja Isana Darmawangsa Teguh yang berpusat di Jawa Dwipa, dengan armada laut Kedatuan Sriwijaya, Wangsa Syailendra, di bawah kekuasaan Sri Maharaj Cudamani Warmadewa yang berpusat di Suwarna Dwipa. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan armada tempur Kerajaan Medang dan berhasil menduduki Foshi atau Palembang yang menjadi kutha raja Kedatuan Sriwijaya. Dan Sri Maharaja Cundamani Warmadewa dipaksa meninggalkan Palembang untuk berpindah ke wilayah Kedah yang masih menjadi wilayah mandala bawahan Kedatuan Sriwijaya. Invasi yang dilancarkan armada tempur Medang dalam menguasai Palembang dan dalam rangka penguasaan perairan Selat Malaka memaksa Kedatuan Sriwijaya yang telah lama menjalin hubungan kerjasama dengan Dinasti Song mengirimkan duta utusannya untuk meminta bantuan dan dukungan kepada Kaisar Dinasti Song yang berpusat di Guangzhou, Beijing. Dalam upaya mengusir ancaman kekuatan Kerajaan Medang di wilayah Kedatuan Sriwijaya, usaha duta Sriwijaya Kekaisaran Tiongkok berhasil dalam menggalang dukungan kekuatan untuk membersihkan pengaruh Medang di Sriwijaya. Atas bantuan dari Kekaisaran Dinasti Song di Tiongkok, Kedatuan Sriwijaya di bawah pimpinan Sri Cundamani Warmadewa berhasil menggalang kekuatan dengan Kerajaan Champa yang masih menjadi wilayah taklukan Dinasti Song untuk membantu Sriwijaya dalam mengusir kekuatan Medang di wilayah Sriwijaya. Namun ketika dalam usaha pengusiran pasukan Kerajaan Medang dalam sebuah pertempuran laut, Sri Cundamani Warmadewa terbunuh dalam peperangan dengan Kerajaan Medang.
Maka perjuangan Kedatuan Sriwijaya dalam peperangan mengusir kekuatan armada Kerajaan Medan dilanjutkan oleh putra Sri Cundamani Warmadewa yang bernama Sri Marawijaya Tunggawarman. Setelah 5 tahun Kedatuan Sriwijaya di bawah bayang-bayang kekuatan Kerajaan Medan, Sri Marawijaya Tunggawarman dengan gabungan pasukan Kerajaan Champa dan dukungan politik dari Dinasti Tiongkok pada tahun 1006 Masehi, berhasil memukul mundur armada tempur Medang untuk meninggalkan Palembang. Pada tahun-tahun berikutnya hubungan antara Kerajaan Medang dan Kedatuan Sriwijaya terus memanas. Dua kubu saling menunjukkan kekuatan armada tempur dalam menguasai jalur perniagaan di Selat Malaka. Serangan Kerajaan Medang atas Kedatuan Sriwijaya membuat Sri Marawijaya Tunggawarman menyusun aliansi dukungan militer dalam menghalau ancaman Kerajaan Medang. Sri Marawijaya Tunggawarman terus membangun hubungan dengan Kekaisaran Song di Cina dan Dinasti Chola di India. Juga terus membina hubungan dengan para pedagang asing yang berasal dari Persia, Cina, India, dan Champa. Mereka yang singgah di wilayah Suwarnadwipa menuju Jawa, diminta untuk memberitahukan setiap informasi yang berhubungan dengan kekuatan Kerajaan Medang. Juga, Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh yang mencoba mengukuhkan kekuasaannya di bumi Jawa. Juga membangun aliansi kekuatan dengan Kerajaan Sunda dengan menjalin kekerabatan, menikahkan putrinya dengan Yuwaraja atau pangeran dari Kerajaan Sunda yang bernama Prabu Ditya Sri Jayabhupati. Dan menjalin kekuatan dengan kakak iparnya, Gunapriya Dharmapatni, yang menjadi permaisuri, Raja Udayana, dari Wangsa Warmadewa di Bali. Setelah Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh berhasil membangun kekuasaan Kerajaan Medang yang menjadi pelanjut dari kekuasaan Kerajaan Mataram, Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh telah membentuk Medang Mataram menjadi kekuatan kerajaan yang perkasa dengan memiliki armada-armada militer yang kuat dan keberhasilannya menguasai Selat Malaka yang menjadi jalur penting bagi lalu lintas perniagaan dunia. Dan menjadikan Kerajaan Medang Mataram menjadi kerajaan yang sangat kaya raya. Namun, setelah memerintah Kerajaan Medang Mataram selama hampir 25 tahun lamanya, Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh yang terus menjalin aliansi kekuatan Medang Mataram dengan menikahkan putri bungsunya dengan kemenakannya yang merupakan pangeran dari Kerajaan Bali Dwipa, putra dari adiknya, Gunapriya Dharmapatni, yang menjadi permaisuri dari Raja Udayana dari Wangsa Warmadewa. Di saat Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh sedang menikmati puncak kejayaan Kerajaan Medang yang telah dibangun leluhurnya, Empu Sindok, tanpa terduga, terjadilah bencana yang sangat besar di pusat kota Raja Medang. Bencana itu terjadi tepat pada hari pernikahan putri sulungnya dengan putra bungsu saudaranya dari Kerajaan Bali. Dengan tiba-tiba, Sri Marawijaya Tunggawarmadewa, sang penguasa Kedatuan Sriwijaya, yang telah terjalin permusuhan dengan Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh, dan pembalasan dendam atas kematian ayahandanya, Sri Cundamani Warmadewa, dengan secara rahasia mengerahkan armada tempur Sriwijaya yang didukung oleh Kerajaan Murawari yang menjadi Kerajaan Mandala bawahan Medang. Yang juga Kerajaan Murawari masih terjalin kekerabatan dengan Kedatuan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada saat terjadinya hari perkawinan antara Kerajaan Medang, Wangsa Isyana, dengan Kerajaan Bali Wangsa Warmadewa, pusat Kerajaan Medang digempur oleh Kerajaan Murawari yang didukung armada Kedatuan Sriwijaya. Serangan mendadak yang terjadi secara tiba-tiba berhasil memporak-porandakan Kuta Raja dan menghancurkan seluruh kedaton. Serangan itu berakhir dengan terbunuhnya Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh dan para Nayaka Praja Medang.